mungkin emang harus langsung aja kita panggil makhluk yang satu ini ya. Biar dia bisa mempertanggungjawabkan soal susu Cahyati itu tadi. Iya, dan masih dengan tema hidup sehat dan segala sesuatu tentang kesehatan. Betul sekali. Udah tahu dong siapa yang akan manggung? Iya. Betul, tepuk tangan. Gitu, Mindro. Selamat malam, Mbak Kartini. Sebelum jadi komik tuh gue dulu sakit, flu, lagi batuk gitu kan. Temen gue ngasih tahu, batuk, jadi komik aja. Makanya gue kalau batuk, ingat komedi. Banyak yang bilang gue gak sehat, ya. Bukan secara fisik, tapi secara psikis. Banyak yang bilang katanya gue gangguan mental, gangguan jiwa, gangguan kehamilan dan janin. Oh iya. Emang gue sering sakit. Kenapa? Karena gue stres menghadapi godaan dunia ini. Yoi. Jadi gue stres, awal mulanya tuh gue jelasin. Gue lahir itu dari keluarga yang agak insecure. Waktu masih kecil tuh gue gak boleh main. Iya, waktu masih kecil, waktu gue umur 2 hari itu gak boleh main. Karena kayak gitu, gue jadi pribadi yang introvert, pribadi yang tertutup. Yang kalau misalnya ada sesuatu tuh gue pendam sendiri. Kalau dikatain orang aja gue gak marah. Orang bukan gue yang dikatain. Gue sering stres, karena menurut survei yang Tukul tuh. Yang survei membuktikan, ya kan. Yang kuis itu Family 101,5 FM. Dibilang katanya penyebab penyakit utama itu karena stres. Iya, gue stres. Gue sering stres karena lingkungan. Waktu itu gue pernah lagi mau ke Balai Kartini, gue salah jalan. Nanya orang malah disuruh berdoa. Katanya gue biar gue kembali ke jalan yang benar. Ini aneh banget. Harusnya kalau misalnya gue nanya jalan kan dikasih tahu ya. Balai Kartini kemana mas? Lurus, belok kanan, belok kiri, nyampe. Ini yang benar kayak gitu. Ini ngeselin kan kalau misalnya ditanya kayak gitu. Tapi yang lebih ngeselin kalau misalnya yang nanya sama yang ditanya ini sama-sama aneh. Misalnya, Balai Kartini kemana ya pak? Wah saya gak tahu mas. Bapak gak tahu pak. Saya tahu dong pak. Bapak lurus, belok kanan, belok kiri. Di jalanan juga kadang suka bikin stres. Jalanan Jakarta itu kan macet, panas. Tapi yang lebih kesel kalau misalnya di depan kita ada truk ayam. Ya kan? Iya, bau banget gitu. Gue pernah lagi macet, depan ada truk ayam. Gue di belakangnya tuh, wah bau banget nih. Gue tutup hidung kan, lama atau sekitar 8 tahun apa? Enggak, 8 menit lah. Tutup hidung ya. Tutup hidung lama, tertutup usia gue. Ya kan? Ini gue berarti nih, truk ayam gak jalan-jalan nih. Ternyata gue lihat lagi markir. Ngapain gue ada di belakangnya ya? Penyeberang jalan juga kadang-kadang bikin stres gitu. Gue lagi bawa motor, ada orang nyebrang suka ragu-ragu. Padahal nyebrangnya di jembatan penyeberangan. Tapi gue pernah ya nyebrangin nenek-nenek. Tapi nenek-neneknya marah. Soalnya pas gue seberangin, nenek-neneknya lagi ada di rumah. Ngapain gue seberangin? Gue stres juga waktu itu lagi makan di restoran kan, disamperin sama pelayan. Pesan apa mas? Nasi goreng mbak, satu. Udah mas, itu aja. Sama es teh manis deh mbak, satu. Udah mas, itu aja. Yalah mbak, emang di restoran ini ada apa lagi sih? Gini mas, di sini kami punya bakso, gado-gado, sama somai. Udah mbak itu aja. Yalah mas, emang di sini ada apa lagi sih? Malah dia ngomel-ngomel. Di Suci 5 juga gue kadang-kadang stres gitu. Sama komentar-komentar juri, masukan-masukan ke gue. Kadang-kadang Radit sama Om Indro itu ngasih masukan ke gue. Nggak sejalan, kontradiktif.
Radit pengen gue tetap absurd asal konteksnya jelas. Sementara Om Indro pengen materi gue normal supaya materi gue bisa diterima sama semua orang. Jadi kan gue bingung nih mau ngikutin yang mana. Kalau gue ngikutin Radit ntar Om Indro gak ngerti. Kalau gue ngikutin gak ngerti ntar Om Indro Radit. Itu masalah stres. Gue juga pola hidup gue kurang sehat gitu. Gue jarang olahraga. Padahal dulu tuh gue sering tuh main ini. Main-mainin kalian. Enggak. Main bola. Dulu sering banget gue main bola. Sehari itu pasti 24 jam. Ya kan? Gue main bola itu jadi gelandang bertahan satu cinta. Enggak. Jadi gelandang bertahan. Jago banget gue main bola. Gue ajarin ya. Nih. Dribbling. Nih. Shooting. Nih. Ini gak penting nih. Ngapain main bola begitu? Abis main bola biasanya kan aus ya. Gue paling sebel sama orang yang so steril gitu. Misalnya kita minta minuman, tapi sama dia jangan sampai kena mulut ya. Pernah gak kayak gitu? Temen gue kayak gitu tuh. Namanya kandang ayam temen gue. Gue minta kan, kandang ayam, bagi minum dong. Ya udah, tapi jangan sampai kena mulut ya. Apanya? Airnya. Gue minum apaan ini? Botolnya kali. Terus makanan zaman sekarang juga banyak yang gak sehat. Adalah beredar beras plastik. Beras yang dari plastik. Ini beras apa celengan? Ada juga dulu tuh ayam tiren. Ayam tiren ini tuh ayam yang matinya keren. Matinya pakai kacamata. Ada lagi bakso tikus. Ya kan ini bakso tikus berbahaya bagi tubuh kita. Bisa menyebabkan kanker. Apalagi kalau bakso tikus, tikusnya masih hidup. Ya kan? Ada juga mie instan. Ini gak bagus nih. Tapi lu pernah gak beli mie instan? Itu lebih enak di warung mie daripada dibikin sendiri. Ya kan? Gue suka gitu tuh. Ini untung cuma mie. Gimana kalau hubungan percintaan? Lagi pacaran, nikah. Malam pertama gitu kan. Set. Enakan sama abang-abang depan. Bikin mie-nya. Terima kasih. Gua mau komentar, ntar gua Radit lagi. Gua ngelihat sih udah mulai berubah ya. Mungkin kalau seperti ini tuh masih bisa diterima keabsurdannya kayak gitu. Keren banget. Masih Om Indro. Kalau saya sih melihat kamu ada sesuatu yang baru gitu yang kamu tambahkan. Tapi kamu lebih memperdalam di ekspresi sehingga penyampaiannya menjadi lebih maksimal gitu aja. Makasih Mbak Feni. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Indra.